Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mif Classer. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya memindahkan saldo Bitcoin ini ke Dogecoin di akun Coinbase ya. Oke. Di sini saya menggunakan aplikasi Coinbase, jadi bukan melalui website ya. Bagi teman-teman yang ingin memindahkan ataupun menukarkan lewat aplikasi juga, silakan teman-teman tinggal mendownload ya, ada di Play Store ataupun App Store. Ataupun teman-teman bisa cek link untuk mendownload aplikasi Coinbase ada di deskripsi video ini. Ya, di sini sebelum kalian memindahkan saldo Bitcoin ke Dogecoin di sini, untuk langkah pertama pastikan akun Coinbase teman-teman sudah verifikasi KYC ataupun verifikasi menggunakan KTP ya. Jadi sudah di-upgrade. Nah, jika sudah teman-teman tinggal klik ini. Ya, setelah itu kita klik konversikan ataupun convert. Ya, nanti tampilannya seperti ini, di sini dalam bentuk rupiah ya, bukan dalam bentuk kripto. Ya, di sini untuk yang dari ini pastikan teman-teman sudah memilih BTC ataupun Bitcoin ya. Kemudian yang kepada ini kita ganti Doge ataupun Dogecoin. Ya, kita ganti Doge. Ya, setelah itu tampilannya seperti ini. Di sini kita tinggal memasukkan jumlah Bitcoin ya dalam bentuk rupiah. Di sini yang akan kita tukarkan ataupun kita pindahkan ke Dogecoin di sini. Di sini saya akan contohkan 10.000 saja ya mungkin. Ataupun 20.000 ya. 20.000. Oke, setelah itu kita klik pratinjau konversi. Di sini saldo Bitcoin dalam bentuk Rp20.000 tadi secara otomatis menjadi 8,2 Dogecoin ya. Di sini juga ada rinciannya, bayar dengan Bitcoin, kemudian tidak ada biaya spacer pun dari Coinbase. Di sini rinciannya saya menukarkan ataupun memindahkan saldo Bitcoin sebesar 0,00003 BTC ya. Ataupun setara Rp20.000 dan saya mendapatkan 8,2 Dogecoin di sini. Ya, jika sudah teman-teman bisa klik konversikan sekarang. Nanti secara otomatis tampilannya seperti ini. Di sini konversinya sudah berhasil, kalian tinggal klik lihat akun. Kita klik portofolio ya. Bisa teman-teman lihat di sini saldo Bitcoin saya sudah berkurang dan saldo Dogecoin saya sudah bertambah ya. Jadi silakan kalian bisa menirukan tutorial ini bagaimana cara memindahkan ataupun menukarkan saldo Bitcoin ke Dogecoin di akun Coinbase ya. Oke, saya akhiri. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di akhir bulan saya akan mengumumkan untuk pemenang giveaway. Untuk winner pertama, selamat kepada Rasya Adiansyah. Selamat. Kita screenshot. Oke, kemudian kita cari pemenang kedua. Untuk pemenang kedua, selamat kepada Zaking ya. Selamat. Ya, bagi yang belum beruntung, silakan kalian bisa ikut giveaway di akhir bulan depan ya. Setiap akhir bulan nanti ada giveaway, silakan teman-teman tinggal pantau saja. Oke, saya akhiri. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.